guys, welcome to my channel Asrina Basri. Jadi hari ini aku berada di desa Tukung Ritan di Kecamatan Tabang. Jadi kita bakal menghadiri acara apa nih? Festival Budaya Mencak Undat yang ada di lokasi Tabang. Jadi buat kalian yang mau bisa langsung subscribe, like, dan komen. Ikutin aku ya guys, kita lagi aktivitas apa aja di dalam. Guys, next lagi kita udah upacara tadi mencak undat. Habis itu kita lagi pergi ke pameran. Dan di sini juga ada apa nih? Ada tempat-tempat makan, terus ada panggung juga, ada acara. Jadi penutupannya malam ini. Tapi karena malam ini kita tidak bisa datang karena perjalanan sangat jauh, jadi kita perginya hari ini. Nah, kita pergi cari minuman dulu, guys. Halo Pak. Kok sama? Berarti membeli. Ala tuh Kak. Loh, itu kan berarti membeli. Loh. Kantong. Sama aja. Mencurin aja. Itu mencurin. Di sini juga ada apa namanya? Anu khas dari Dayak, guys. Kita lihat dulu ada apa aja ini. Nah, di sini nih. Tuh ada tas-tasnya juga. Bagus nih. Ini manik-manik. Wow. Surganya di sini. Guys, sekarang aku udah ketemu sama teman-teman dari Tabang. Ini kita bakal tanya-tanya nih. Gimana nih menurut kalian acara Festival Budaya Mencak Undat ya? Betul enggak aku cara penyebutannya? Mencak Undat. Undat, mencak, undat. Nah, menurut siapa yang mau bicara nih? Enggak apa-apa, jangan dorong-dorong, les supan dikit. Atas nama siapa? Airin Jela. Dila ya? Jela. Eh, Jela, kakak Jela, ngomong deh. Saya sangat senang. Sangat senang. Nanti bakal ada acara kayak gini lagi enggak? Insya Allah tahun depan. Iya, iya. Nanti ada. Kalau misalnya ada acara kayak gini, aku bakal insya Allah kalau misalnya dari Dinas Pariwisata ngundang Asri lagi, nanti Asri kesini lagi sama teman-teman duta dari Pariwisata Tenggarong Angkatan 2022. Ini aku sama teman-teman duta pariwisata. Ada kakak-kakaknya cantik-cantik ya? Yang iya, dimana? Iya. Jauh-jauh loh dari Tenggarong kesini. Ini emang diadakannya setahun sekali? Setiap tahun juga. Iya, setahun sekali sama aja. Anu kayaknya kita lagi pusing ya karena ada orang bule. Itu ada orang bule ternyata guys di ujung sana. Jadi ada orang dari turis juga. Orang mana kah itu? Pengen nanya tapi aku enggak bisa bahasa Inggris, guys. Gimana ya? Ya udah, buat adanya terima kasih banyak ya. Iya. Nanti kita ketemu lagi tahun depan. Insyaallah. Guys, sekarang aku sudah bersama duta pariwisata dari Kutai Kartanegara. Kita bakal nanya gimana nih acara yang diadakan di Tabang ini, Kak? Kebetulan kita udah dari 3 hari yang lalu ya, ada mulai dari Kota Bangun, Kembang Janggut, sampai ke Tabang kali ini. Kebetulan kita juga sekalian sosialisasi sadar wisata ke SMK, sekolah-sekolah menengah atas ya, kayak gitu. Kebetulan hari ini diberikan kesempatan hadir di upacara adat Mecak Undat. Kita ngerasa kayak keren banget sih, karena baru pertama kali kan ya, kita ngelihat upacara adat kayak gini. Maksud dan tujuan upacara Mecak Undat ini
ungkapan rasa syukur warga-warga Tabang, Moraritan atau Ritan Baru kepada sang pencipta karena sudah diberikan ya ungkapan rasa syukur. Iya. Kalau kakak ada tambahan, kakak Paris, kakak Revin ya ini salah. Emang kadang terbalik dua orang. Iya. Menurut kakak ada tambahan sedikit. Ini hari terakhir kita soalnya. Karena ini hari terakhir kita, kami dari Duta Wisata Kutai Kartanegara sangat bersyukur sekali kan udah diajak sama Dinas Pariwisata untuk mengikuti upacara adat Mecak Undat ini, dan syukur alhamdulillah ini pertama kali kita kesini dan bersyukur sudah dikasih kesempatan 3 hari ini di sini. Collab bareng Kak Asri juga nih, bisa masuk YouTube-nya Kak Asri. Iya, kapan lagi ya kan? Iya, terima kasih banyak ya Kak. Kalau Kak Dila terakhir ada enggak? Kalau saya sih mungkin lebih kepada warga-warga di sini ya, karena udah menyambut kita juga dengan sangat baik dan juga orang-orangnya juga sangat ramah semuanya. Dan terima kasih juga buat semua Dinas Pariwisata juga yang udah undang kita dan bergabung ke dalam acara Mecak Undat ini. Dan mungkin itu aja sih Kak dari saya. Nah, buat teman-teman, kita udah sampai sini berakhir ya hari ini ya terakhir. Pokoknya buat kalian jangan lupa subscribe, like dan komen. Pokoknya buat Dinas Pariwisata terima kasih banyak yang udah mengundang saya juga sebagai konten kreator YouTube dan bisa berkunjung ke tempat wisata-wisata yang ada di Kutai Kartanegara. Nah, buat teman-teman makasih banyak ya semuanya. Makasih. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Dadah. Asik ya, ada alunan.